Keindahan alam Desa Tarabunga sudah ditetapkan sebagai kawasan strategi pariwisata nasional oleh pemerintah pusat. Objek wisata yang sedang berkembang saat ini di Kabupaten Toba sering dikunjungi oleh wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara di Desa Tarabunga, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba. Sungguh sangat memukau. Keindahan alam tampak dari bukit rumah pohon. Pemandangan yang sangat indah menunjukkan keasrian Danau Toba. Kepala Desa Tarabunga, Robert Fedelis Hasyaan, saat dikonfirmasi awak media, di rumah pohon sambil menikmati keindahan alam Danau Toba dari ketinggian, menjelaskan sangat bangga dengan ditetapkannya Desa Tarabunga menjadi salah satu daerah kawasan strategi pariwisata nasional oleh pemerintah pusat. Kepala Desa Tarabunga mengajak masyarakat Desa Tarabunga untuk menjaga kebersihan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, agar pengunjung yang datang ke Desa Tarabunga dapat menikmati keindahan Danau Toba dengan senang dan memuaskan. Harapan Kepala Desa Tarabunga agar kedepannya dapat menjadi perhatian instansi terkait untuk pembenahan infrastruktur menuju rumah pohon Tarabunga. Ya kan, terkait objek wisata Tarabunga ini, Pak. Ya, terima kasih. Kami merasa senang bahwa Tarabunga ini sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi kawasan strategis pengembangan pariwisata di kawasan Danau Toba. Oleh sebab itu, kami dari pemerintahan desa selalu berusaha bagaimana membangkitkan desa ini supaya bisa terlaksana menjadi kawasan wisata sesuai dengan keinginan pemerintah. Yang kami miliki di Desa Tarabunga ini hanya keindahan alam. Tetapi syukur bahwa kami sudah tahap awal sudah kami mulai membangun sarana wisata melalui yang sudah ada adalah rumah pohon. Mudah-mudahan dengan keberadaan rumah pohon ini bisa menjadi salah satu daya tarik minat pengunjung datang ke Desa Tarabunga. Walaupun sarana di kawasan wisata pohon ini belum lengkap. Mudah-mudahan untuk pengembangan. Reporter Edu Antonius Nainggolan. Bisa ini, hidup ini. Karena memang pemimpinnya pun memberi hati. Itu intinya kan.